palampukan sumbayang palam palampa sayang ti umbun pantan salampukanlah sumbayang salam ikolah salam hamba baiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antah sape antah cubata ti makan uyang ti hai sanco. Antah kota be antah ko inta ti cubo cuho babi dato. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sakalo puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat peringan salam semoga senantiasa tercurah kepada the best man of the world. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, berkelal Habibullah. Beliau adalah putera Abdullah dan Aminah, tak lain dan tak bukan Nabi besal Muhammad SAW. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus masjid, yang saya hormati bapak-bapak ibu-ibu jamaah tarawih beserta teman-teman seperjuangan. Baiklah, pada kesempatan kini nangko, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Kewajiban Berpuasa di Bulan Ramadan. Hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah fardu ain yang artinya wajib untuk seluruh umat muslim. Hadirin yang berbahagia, meski begitu, kita berpuasa di bulan Ramadan bukanlah hanya tentang menahan-menahan dan menahan saja. Ada pula ketentuan yang perlu diperhatikan agar ibadah puasa kita sah dan juga berpahala. Apa saja? Yang pertama, rukun puasa. Berpuasa di bulan Ramadan memiliki dua rukun, yaitu berniat dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Berniat atau nawaitul dimulai dari malam hari. Boleh kita lafazkan, boleh pula kita ulang-ulang dalam hati. Lalu, apa saja hal yang membatalkan puasa? Ada beberapa hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, muntah dengan sengaja, hilang akal atau gila, haid atau melahirkan, bahkan keluar dari agama Islam. Setelah kita mengetahui rukun dan hal-hal yang membatalkan puasa, sepertinya kita perlu juga mengetahui amalan-amalan yang berpahala di bulan Ramadan. Ada banyak kan? Contohnya, sholat tarawih dan witir, bahkan ada tadarus Al-Quran, sedekah, sholat tahajud, dan beberapa amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan. Intinya pada bulan Ramadan ini, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan para setan dikarantina selama sebulan penuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa kegunaan berpuasa? Kenapa berpuasa itu diwajibkan? Dan apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari berpuasa? Sejatinya, ada banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan ketika berpuasa. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 ya, yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hikmah utama dalam berpuasa ialah akan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Hikmah selanjutnya adalah untuk melatih kejujuran. Berbeda dengan ibadah solat, ibadah puasa cenderung bersifat tersembunyi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berpuasa juga digunakan sebagai sarana pelatihan untuk mendekatkan diri terhadap sosial dengan makan sebanyak 2 kali sehari, yaitu waktu sahur dan juga berbuka.
Dengan begitu kita akan menyatai rasa syukur yang dikasih oleh Allah sangatlah besar. Masih banyak teman-teman kita di luar sana yang makan sekali sehari atau bahkan dua hari sekali. Demikian saja kionya nan tapi ampo suyahkan patuh kesempatan kini nangko. Kok salah, tolong dibatukan. Kok sentiang, tolong dipilai. Kok kuyang, tolong ditukak. Ampun sekolah ini mamak nan katang pasal patuh. Pai maaf ampo banyak-banyak nangko tim hanyalah sifat Allah. Ampo aki bitato singket nangko dengan sebuah pantun. Putih-putih bunga melati harum mewangi di pagi hari. Pitato saya cukup sampai di sini jika itu hayap dihubungi. Nak dua pantun saya. Ikan sapek ketek-ketek, ampo cupo tangkok ciek-ciek. Bukan pitato ampo nan singket, tapi kaki kopan na yang alah mangketek. Wabillahi taufik wal hidayah, wa itokal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.